Hey. Kapau siap ko makan padi. Kapau na kurang di subarang. Kato siap ko na kajadi. Hey. Labatan doyo on dagadang. Labatan doyo on dagadang. Indala. Aku na dia kadene loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kita bersama kembali dalam Cilote Naroboy. Ini kok kita membahas nasib rantau, sungguh padih nasib rantau ini kok. Terutama dalam wabah COVID-19. Kalau Wak Ali pesanak-pesanak kita yang ada di rantau ini kok, nasib ibarat maju kanai mundur kanai. Bahaku itu, kalau mereka bertahan di rantau, mereka tidak bisa beraktivitas ekonomi lagi. Pasal tempat mereka mengalih, ini kula tutui. Kalau mereka pulang kampung, tentu ikut menyediakan kendala lalu mereka. Bagus sebab pada itu, pemerintah mengimbau. Perantau mengimbau tidak pulang dulu. Ini yang menjadi persoalan. Tentu donaro, aduh. Pandang-pandang, mana pandang dan arah soal perantau itu dalam musibah COVID selama leh ini kuah. Suasana COVID-19 leh kuah memang sangat-sangat menyulitkan bagi hubungan ranah jorantau. Dan iko tidak diduga sama sekali doh. Dan datangnya begitu cepat. Sehingga orang-orang di rantau tak kurang jadi. Karena nyo nak menyangkau kata kaiko kejadian. Lebih memaki kini di rantau dan awak di ranah sekalipun lah memaki lo rasuwe. Karena hubungan ranah jo rantau ko saling mengisi. Banyak pembangunan awak di kampuang ko itu didatangkan oleh investasi rantau ke kampuang. Jadi awak nak bisa terlepaskan dari orang rantau nama di kampuang. Ayo nyo ko dapat kini ko sangat-sangat rayu tak kaiko ko. Iko bedo ya. COVID-19 balik ko di sangat-sangat rayu ko lo nyo datang. Alah kamari bedo jadi. Urang rantau lah tak kurang tak bisa pulang. Urang ranah rasukan capek jo tiba urang rantau pulang. Tapi sangat dikhawatiran kadang-kadang lah pulang lah urang rantau ko menulak lo di ranah ko. Jadi kamari bedo tak diduga makan buah si malakama antara ranah jo rantau. Ya. Bisu ko mah. Pepatah kara tau madang dahulu buah-buah babangun malugo mungkin hilang lain alaku pepatah tadi do. Iya. Bau tau bro. Dan kemudian keinginan dari orang awak ingin merantau mungkin hilang lo lai. Nak tak kawo merantau lo biarlah di kampung aja ke sawah-sawah jadi jo aja kan. Cala di rantau sulit. Iko ko nak tanggung-tanggung lai yo subanala ebo baik yang kaki limo maupun grosir besar dan bahkan ya kan pekerja-pekerja entertainment pun kehilangan akal lo gini. Alun sewa rumah lah. Ya kan? Makan anak alabi-labi bining. Kok kalau wawanya larang lo, indak kalau wawanya boh ya. Nama doa lo, kandang kudu kandang bendi. Rumah di sewa, balik dia balik. Itulah kira-kira. Mungkin aduh di antara wawak di rantau kawan kini kok kan. Ingin menyampaikan aspirasi seperti kawan wa nanti pau ko jemaah urang pia ye namue oyong oyong piai namue manake namo kampung nyoko pekerja sinetron jugo MC kalau barale urang besu nyo tampil tu kini mado urang barale lai lama rarau ya kan saingue awak menanga berita yo kadang-kadang tepacak lo ai mato ade iyo seperti berikut kini ko. Wah buang sebentar lo. Alah yong. Agi lah kabar kami di sekolah. Baca itu nasib oyong di sinan. Boleh nak kami dah ngalor di siko. Beko dah ngalor nasib kami di siko. Timang balik dan sinan saya ke didangan. Ayolah, tarilah, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Manaro, Jo Kanda Boy, Uda Boy.
Alhamdulillah kami dirantau bolehkolah ya laba kurang hampir 2 bulan lai mak naro tak piakal lai biasa di luar bakarajo kini lah stay at home kece urang ya work from home kerajo di rumah kece urang tapi malah bolehkolah di gara-gara corona ko tak piakal lai shooting tak dapat, MC tak dapat, siapa orang berada di dalam? Tak ada boleh keramaian kata pemerintah. Ya parah, tak pasal lah, dikili-kili je lah komputer kau lain. Badendang-dendang seorang sewa, jadi itulah, kau kau pulang, orang rantau dah boleh pulang. Kau boleh mana pulang, kau kurang sampai balik hari di kampung. Nyo karantina bakal dai. Baru saya ke bajalan awak. Nyo tanyo. Boleh ke tepi Padang? Boleh boleh. Awak nak ke tepi Padang dah. Walaupun awak asli orang Padang, asli orang Minang. Tapi lama di rantau. Kan iko lah yang dipandang awak dia bakal dai. Taragaknya mandekan duang. Itulah dia panaro. Terpaksa awak apa selai. Video call selai. Video call jo amak, jo nakan, jo kakak, jo uni, jo orang kampuang. Kau digalan entah lah mana tu. Kau digalan yo. Lampe ke dalam ayam matu deh. Itulah kiro-kiro mana ruah. Tak pekal ada acara ruah ada mak boy tu. Kau kau pulang entah lah. Kau tak pulang baalah. Kau kontrakan rumah kat di bolok wah. Pemerintah wah menyuruh wah. Tak boleh keluar. Sementara kontrakan kalau dah bayi, awak nyusi keluar. Kan deh, bakar dia mana tu tu. Bakar dia udah boy tu ha. Deh, nak pekai tu. Itulah panjang pakau, pakau. Jalan satu-satu ni bagi curang lah. Sabar sahaja lah, balai. Sabar sahaja. Sarah sana kuasa lai, mudah-mudahan di balik corona ko ada lagi mahai. Tuhan doa sama lai bagi lo depan aru ta. Itulah, itulah kami di rantau ko pada kini ko. Biasa MC tiap minggu, shooting main sinetron. Kini ba, nang kontak dona tak boleh. Terpaksa yo. Biasa wa nak pernah mai ko. Kini. Terpaksa mai ko wa. Ba. Ke di maluan. Itulah kira-kira Manaro. Yalah, makasih Manaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ro. Ya. Kalau semua wa dengar tadi tu ah. Ya. Dari nasib perantau wa. Ya. Salah satu mungkin yang pihak tadi. Ya. Sedih tadi kan Pak Aceh itu yang tadi. Yo sungguh na naif kan dan tak lo awak menangah sih buat jodoh kan. Apolai nyo sendiri nantak marasuan hidup ek ni kuah. Nak mengarah-arah tadi nyo sahnya kecil ni awak bersama-sama kan. Yo tersulit kini ko. Tak dapat lah koris. Oh korena kelera ko kan. Yo tanggung-tanggung doh. Yo nyo karena sinetron tu. Itu baru sinetron, ya kan? MC itu biasa kalau kelas-kelas itu kan kelas tinggi kok. Apalai orang mengalih di kaki limo di bidang kompetisi kan. Indak tanggung-tanggung, ya kan? Kini kok sudah piti indak adoh lai. Awak lah kena usi dikontrakkan, kepulang tak bisa, ya kan? Mana telepon saya ke kampung tak bisa doh, ya kan? Alatak itu nasib kini itu. Baalo ke carwel tua, ya kan? Kasudahannya apabila corona aku ndak berhenti renti tu mati saya di Jakarta tu lagi. Abah ke cik amak ini. Itu inyo tu doa. Ya. Ikan inyo ada punya usaha konveksi kom industri namanya usaha apa kau sini membuat gesper, sepatu, dosa-dosa nawa tu, kayak baju, segala macam. Balo kira nasib-nasib karyawan itu nyo punya karyawan sini ndak 10 orang atau 20 orang atau doa. Itu rumie kalau karyawan di PHK tu awaknya dah bi. Ya. Sama-sama mati saya awak aje. Ya.
ko indak ka di PHK, ka di tu ka di jual aset. Ya, anu nak do dah. Order nak do dah. Order nak do kalau ka di jual aset, tentu sangat-sangat anu kan. Iya, vital jadi ye sudah awak menyelamatkan karyawan, aset abih lo. Covid abih beko tu lah sama bisnis adone. Ah, ko nanya takuin ya. Ah. Itu tuh pekerja-pekerja awak di Jakarta gini perantau-perantau. Kalau abi kopi ko berarti merarah pulang kampung sadone. Awak lu ziko nan tinggalan boy. Anak kapanu bukit itu dah besuk tu. Ah. Selain itu masih ada jo kawan oci lain. Nusana awak. Iya, nusana. Awak yang merantau. Iya, iko ko urang awak jo ko. Ya. Nusana, nusana awak dari Solo namue Opetra. Opetra. Ya, nya pekerja seni jo ko. Ya kan? Halo, anu ko. Penyanyi dangdut kawan awak mah. Penyanyi dangdut. Akini mak, lika mungkin lo orang sedang sakit kini kuah, sedang ibu dihibur jo, jo dangdut. Lima su eh? Kini orang kumpul nak kuli PSBB. Ah, mak kue ndak aduh lo karajo edo, ya kan? Bini lah mengalu ngalu, lah ibu hati bini awak tu terbaik bolos. Awak laki, awak laki bini ku kan ibarat satu tubuh mah. Tambah lo jo anak beko kan? Ndak tanggung tanggung rambut, itu nak tercukur edo. Rambut je lah buga-buga gini itu mah. Sungguhnya? Ha, sungguhnya lah. Ah, awak dengar yang bawa aku. Aku petrak, mencek lah aku. Yo. Sama awak dengar, yo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mak narwah. Yo, mak boy. Kok kini kita kabi kan mengecek masalah hidup ini? Yo, payah benar. Sejak corona go, sejak lockdown go, sejak PSBB go, yo, payah lah. Dak bisa manga-manga oleh. Dak bapitih. Ha, kalau awak sebagai tukang dendang orang baralek dak doh. Bawa ke Malaguru. Ha, biasa awak dari sinan dapat pitih. Kadang seminggu dua acara lah ye. Kadang dua kali acara, tiga kali acara. Alah dapat pitih gak dua kabe setengah. Kini ko lah tiga bulan dak ado acara. Dimawak ke makan. Dimawak ke dapet piti. Orang payah sedunia. Baik itu tukang dendang. Orang manggalih di pasar. Orang manggalih di pasar malam. Mall-mall batu utuik. Pasar-pasar manggalih sembako. Manggalih harga batu utuik lo gai. Baik awak caranya leh. Kok kena salang piti ke orang? Orang tak loba piti. Abakan orang tu nak menyalang piti ke awak? Ya awak anyuk. Bakal menolong orang anyuk. Tak. Jadi kita semua-semua payah sedunia. Jadi kini dah ada nan bakal lebih piti benar ni. Sedang-sedang elok nambah piti lah je. Eh. Tapi tak sebanyak nan dulu. Ibu awak mencari kawan-kawan awak. Khususlah awak sebagai seniman gue. MC. Orang pelaminan. Pemain organ, tukang lagu, orang rumah makan, kafe-kafe rumah makan, namanya juga ke musik, akhirnya jatuh tapai seronyo. Kama badan kama ngadu, tak apa akal. Ko abu saya tak takarik tu, abu saya tak takarik, baca bayang keren. Ha, mengarik abu kini 50,000 tu. 50,000 mengarik abu, ancak lah lebali yang kebarik agak 2 liter. Dapat jo makan berbuku jo sahur. Nah, jadi kini kemengawak kini misalnya nama cuku abu awak tapi kia awak kau dipakai pitih kau. Nah, jo akan makan beko. Apalagi kembali baju rayo. Orang sebentar lagi ke rayo awak. Jo akan dibali baju anak. Kau awak dah perlu baju lah. Ini anak kau yang perlu. Kasih awak akan mengadu kini. Itu lah. Nah, itu lah. Jadi banyak masalah-masalah yang terjadi kini. Dak awak se dampaknya doh, dampak ke sedunia orang. Ah, banyak orang lah kena PHK. Dulu petanggol lagi bekerja. Bekerja di pabrik, bekerja di mall, bekerja di iko. Inilah lah dia PHK. Karena dak dak betutuk dak ba orang dah. Dak baju abali orang balu orang ke menggaji awak. Dak lo bisa disalahkan orang-orang tu. Ha. Jadi siasat kini marah saya kini. Apalagi awak dirantau.
Di rantau tak bisa pulang dari sana. Bertahan awak di rantau orang sedangkan awak tak makan. Siapa memberi awak bantuan? Kawan-kawan doonan aduh di siku hanya payah loh. Kasih awak kamu aduh. Abang sos lah kadang lain dapet. Kadang adonan dapet adonan indah. Jadi tak marato pembagian loh. Jadi kini yo terpaso basa-basa lo melaki corona go payah. Melaki PSBB go dibuka. Yo terpaso macam itu leh. Dapet mengah-mengah wala lah. Jadi sudahnya orang merasakan hal nan samo. Kok ke menyalang pitih ke orang kini itu mustahil. Orang ke menyalang pitih ke awak mustahil lo nah. Hanya kecil kerana awak banyak pitih awak kira aduh lo tak bisa mo sini. Makan kini wala, makan kini jo sambal aduh sini. Kadang makan jo bakwan. Okay. Makan jo bakwan saja jo kerupuk tu gila aduh tu Allah tu gila sayur seti Allah no itu. Nampaknya kontrak rumah lah tiba puluh. Nah orang kontrak rumah tu nyo tak mau tahu. Nyo harus babayi ya kontrak rumah. Kredit onda lah ketiba. Orang leasing nyo tak mau tahu. Jadi kasih awak kan mengadu. Tak dibayi ya kontrak rumah. Barang awak nyo buang dorang. Awak nyo sihir dorang. Tak dibayi onda. Onda awak nyo tarik dorang. Jadi memuh menangis lalu awak nyo dun senang. Jadi yo gak sedih hidup awak kini. Tapi ko mungkin ada lo hikmahnya dari Tuhan mungkin. Mungkin kau namanya musibah, jadi awak terpaksa bersabar, tak ikhlas, terpaksa bersabar dan tawakal sekali menghadapi wabah. Jadi itu nah, jadi awak keluhan awak yang mulai itu mungkin tak kabar beda keluhan awak jukur keluhan orang lain. Nah itu, payah benar ini, tak peakal, tak peakal. Jadi sejak itu selalu. Tu curhat nama nak. Mungkin apa nak rasuan orang lain sama ni nak. Ok tu dia segitu saya dulu. Dari Opetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh ya. Kalau sama awak dengar tadi ku nasib bahan nasib perantau. Salah satu tadi Opetra dari ya. Solo. Ini kan penyanyi Minang roh. Kalah bagi roh ada naro tu. Cuma ada naro. Itulah salah samo kita orang ayo gak tapacak jo imat tua kan. Tapi awak di kampung tak takabalo ko kan. Rasa nasib lo aja nyoma. Sebenarnya perantau ko sangat-sangat diperlukan oleh ranah. Sebab perantau ko kan membawa investasi ke negara awak. Lebih-lebih investasi nak kan bawa ko kan sangat-sangat rayo tu kai ko ko nyoma. Bawa pulang bersama kan. Pembangunan di nagari awak ko di nagari-nagari yang ado di ranah ko andak terlepas dari investasi rantau nanya bawa pulang kampung. Tabuk se suli ai ya kan nagari cupa. Pokoknya nagari-nagari nado di Minang ko lah. Ya, kalau awak di Pau ko namue bakor IKK ko, Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Kota Padang. Bakor IKK Padang. Abara lo tu ala talai ku kota sedang li kota li berharap lo dari investasi ya, rantau. Ini tu nak dah bisa kak orang-orang kampung baru kakaknya ya. Orang rantau kau dah. Jangan kan kak baru orang kau di rantau orang tu tidak merokok tidak tanya. Yo tapi teka suasana kini ku kau pulang bana lo dah lo teka kau dah aku dong. Ya. Yo kan. Tiba nari mengkur rumah awak tu awak lo kan lari lagi ke rumah tengah suasana itu. Yo, kok kopit ko yo subana badaso bana ni untuk orang naik duit kan. Kalau orang sedang orang lain mati yo le takut je orang mengubuan kan. Apa le orang naik duit nak datang. Itu. Apa lain di Solo tu apa lain di negara lain kan sangat dibutuhkan perantau ko pulang macam mo. Guno edinyo untuk membangun negara ya kan. Contoh di Suliai itu kan Roa. Kalau pulang bahasamu orang Suliai itu Roh, itu auto nom pulang gagah. Ya. Aduh di sana. Sabu isajo Robicon. Ya. Berapa dia itu? 2 miliar lebih kurang. Fortuner. Pajero aduh di sana itu Roa. Akhirnya bagi Roa, di sana baru orang-orang itu pulang. Di sana lah orang-orang kampung di situ tuh baru di sana pulang. Salam moko, iya kan, salam moko, pembangunan negari itu ndak akan lancar do, ndak akan terlaksana do. Kalau ndak pulang rantau, ndak pulang orang rantau. Akannya pebuek dorang. Kalau ndak salah boy, ya kan, perantau tu pulang kampung, itu pemiliarannya bawa tu boy. Ndak tengah-ngah itu do kecek si boy tadi sih kan. Ya kan, walaupun otoy tadi kan nyebawa ke rantau balik,
Tapi nan pitih kan tinggal di siko mah. Taliklah nagari Suli Ai itu abang arah pembangunan. Kalau namo se Suli Ai. Indak barai nagari itu pada pekat itu tuh. Tapi ulah rantau lah nama membuat Ai ko keluar dari Suli itu kan. Ah, kini ada namo perantaukan Sastu. Suli Ai saya sepakat. Ah, itu nak tanggung ketua itu dah boy. Itu orang duta besar ketua itu mah. Ya orang di luar nagari. Kemudian daripada itu boy balik awak ke masalah perantau nan di pedagang-pedagang ketek kuah ya, kaki ya. Limo balalah kan nasib itu akini yang bawa patang kau mancali di berita kan di emper-emper toko tu lalu bah kontrakan nak tambah ilai ya. Kemudian daripada itu ya itu lah karena bujang dalam orang keluarga baca lah iyo kasih buah sih di sinan nyo waleh anak no kosea keramik kosea lalu di sinan tu nampak lo diranggai di berita TV itu bantu alai matu keluar lain nak mode ibah ke mama keluar kan nan abah abah kalau nak besok menangi itu kan menangi nyu buek makan tak tangguang tu dong ah tapi bahak pulang itu banalah nasib kini ndak bisa diduga doh iko kopi ko mam mendadak dan iko kece-kece ulama iko ko kalah tentara Tuhan lo iko nak dapat dah wak tentang ko dong gubernur ke lamai mau lo ya. Kecilnya kepada perantawa lebih kurang sampai 9,000 kecilnya ya. Itu diharapkan janganlah bersabarlah dulu jangan ya. Pulanglah dulu kecilnya kan iko mengingat supaya COVID sampai lekor ah jangan bersebar lo di kampung kau ya. Sebab kan Jakarta sekitar itu kan daerah pandemi lo ya. Daerah banyak terjangkit ya lo ah. Itu lo nyopi mimpin awak kan mengecek je pandai ni. Ni larang orang pulang. Jangan pulang je. Nak nanti orang ba. Lebih dari penjara. Ma di penjara lain sanang lagi jagi makan. Iko perasaan kini ko ah, nak ndak ingin basobok je pacar ko ah. Ya, apo nak ya. Walaupun ndak ka pacar basobok mantan pacar ko saya nampak saya buncai duanglah sanang je timah. Ah itu aneng ke pemerintah melarang-larang lo pulang. Nah, nyodongkak namo pemerintah tu mah. Awak kan malas solo dulu mah. Ibu pernah merantau dulu mah. Ya kan? Di mana enggak bansi itu roh kalau ada rantau roh. Ya. Ah itu yang pernah ada. Jatuh yang betul ada. Ah itu. Apa lain? Petang kau dulu kakak bo. Itu tahu jak sama tahun 2009. Ya. Ini lah janji pulang. Tapi gara-gara COVID selama leh kau roh. Tidak bisa jadi pulang tu. Ya. Ini mah kabar petang kok. Tidak bisa pulang roh sih. Anak barang lo kan sedih waktu itu. Kau baru ini pulang rumah. Iyo sedang lay orang Jawa bini, lay tampan tang aja ingin ke kampung aja. Kan bisa aja tinggal di rumah angkat bini ini. Ya. Tapi nam perasaan pulang kampung, kau boleh rayu rasu di sarugo ada kau. Ya kan naik anu ada anakmu itu. Semangat awak deh, yo apalai yo tiba di kampungnya elu-elu ni orang kan si boy pulang je pintu koko je rasa balik je ya kan tu kaki limo tau ya bila pulang tu je auto rental je dibawa pulang indak tanggung tu kamarakan memuji adik memuji namun itu kini indak lo bisa do boy jangan-jangan ko lapih mana awak dari karantina nan urang di kampung indak lo mode dulu do nak kagak hati ke nampak awak do paling-paling nyo cari lo tampek untuk lari kan kalera go pulang lo awak tak ikut di kuat la trauma nyo pulang lo tu je lain nak virus ibu aku lain nak virus nyo kamu munu bantu ya penjaga ma aja kan ah ikut rumi ya baik tu padi hedik di rantau seperti ya dolo cilek like, kawan awak jawa tampil lo ke dari cupak yo solo namo saya John Cupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaro, Mak Boy. Terima kasih. Ambo lah diundang di acara Celoteh Naro Boy. Semoga makin banyak penontonnya dan disukai. Dan bisa magih informasi-informasi dan rancak dan tentunya dibumbui trik-trik Manaro lah jawab boy. jadi abu kok pembahasan gini Manaro, Mak Boy.
Oh gitu. Iya mak boy. Alhamdulillah. Ambo jangan cupa. Yo. Biasanya ambo memang di film. Memang di film jadi. Tapi sejak semenjak COVID-19 leh jo berlakunya PSBB. PSBB itu sangat berpengaruh ke penghasilan yo perekonomian. Bam itu lah. Ya biasanya HP gua lewat bunyi kat 3 kali ke 4 kali dalam seminggu untuk job syuting lah. FTV atau sinetron apa segala macamnya kan setidaknya bisa lah pelapai-lapai yang beli bareh pek bareh gak secupa atau pembeli susu beli susu anak anak saya berdua lah Lucy dua-dua ya anak-anak lanjut mak apa ada baca bawa gini lah buah teh kok penanggaran gini kok yo ya alhamdulillah lah enggak putih asu mak. Tapi sekitar banyaknya memang awak harus mengikuti lah anjuran pemerintah itu untuk tidak keluar lah. Tagarnya gini kan stay at home, tetek di rumah, kengkau lah mak. Jadi pengaruhnya ya itu tadi. Yang biasanya ada pemasukan dalam seminggu-seminggu itu mak, yang alhamdulillah bisa untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Kebutuhan di rumah tanggo, untuk biaya sekolah anak, untuk belanja sekolah anak, bagi listrik, dan macam macam. Aku ya sama anak panjang. Mana kak panjang, kak Rajun Lado. Bantuan kak diaruh, kan ya, bantuan kak diaruh, udah ikut penanggaran gini, mah. Kadang lagi dapet, kadang enggak, ya. Tapi alhamdulillah, wah, lagi dapetnya sekitar-sekitar, ya. Walaupun wah tidak harus, enggak harus berteriak, waduh. Sebenarnya kesalahannya kan, berdapet kan, dapet alhamdulillah. Nah, wajib juga syukuri. Nah, gini mode gini kok. Kok lah berapa bulan kok mah anak doh, tak doh setiap hari. Karena memang tak boleh syuting tu lah. Karena kalaupun yo masuk kan gini syuting di PH, risikonya nanti akan kadang. Karena nanti digerebek sama polisi, gitu kan. Atau tidak boleh karena memang itu kan berdasarkan maklumat dari Kapolri bahwa tak boleh. Mengadakan kerumunan massa gitu kan. Ya pemakai lah istilah ini mak. Physical distancing lah, social distancing lah. Cukup nangara kadang-kadang balam mah yo. Rasa naman dua ke perlu ke tembok tapi balah ibu lo ada tembok kan ikut. Nah, jadi itulah mama jadi sangat perhatian, sangat memperhatiankan ini dah dima-dima tuh. Oh di Siko, ambo gini kan tinggal di Bekasi deh mak gua. Anak ada kalau ada Bekasi sih nak, jarang lah gini nya mak. Kalau tak penting-penting mana, jangan keluar Bekasi deh. Kalau rumah saya kalau tak perlu benar tu nak. Ya mana keluar deh mak. Karena yang kami jago diri awak tu memang awak sendiri gitu kan, bukan. Ya terlepas dari aturan pemerintah apa segala macam tu kan memang penerimanya tergantung oleh awak sang sorang ya kan. Ya ada yang berefek beropini negatif, ada yang beropini positif, ya kan kembali ke diri masing-masing gitu kan. Nah kalau awak gini kan ya ikutilah istilahnya, kalau nggak awak akan menyelamatkan diri awak ini nggak bisa loh. Nah kesannya kan ya kembali ke diri awak, awak menerima loh. Nah di sumber pak gini pak. Iya lah mak. Ya harapan apa sama-sama itu pasti lah nak. Semoga COVID-19 leh ko menghilang lah dari muka bumi ko. Dan masyarakat satunya mbak, khususnya di Indonesia ko bisa kembali aktivitas seperti dulu. Ini kalau ko awak hitung lah satunya yo. Nak termakan lah mak, kau silap uban lah banyak mak, dia pikir ya. Nah,
mungkin kalau terlebih atau kurangnya, bu minta maaf. Dan sekali lagi, bu ucapkan terima kasih banyak atas undangan lah. Dari mana doh, mak boy, untuk berpartisipasi di acara celoteh, mana doh, mak boy, gitu kan? Mungkin, ayo kira mak. Ya kalau untuk doa, pastilah kita berdoa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia khususnya umumnya masyarakat Sumbar khususnya. Semoga cepat pulih. Jadi mak, sekali lagi yang ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahas cerita perantau, contoh dari Jom Cepat tadi tu. Ini apa penyetron kau? Kalau tidak salah, ini sering keluar di Indonesia. Ya. Perannya bandit antagonis loh. Nah, tentu dalam suasana COVID ini tu tidak bisa nih ya, syuting dah loh. PSBB mah, boleh apa kumpul atau peran saja yang bahan nama kau banyak-banyak itu kan bisa. Loh. Ya. Bahas juga. Memang dengan COVID-19 balik ko sangat pilu seluruh sektor kegiatan sektor ase ya kan suasana rumit kecuali pegawai atau PNS hanya bulanan kan mengalir tapi dan sektor swasta kok ndak tanggung-tanggung ada awak se, awak di siko se itu juga kurang ke sawah lo namu lo ikut lo PSBB ya kan. Sekarang no trauma tadi, nah, jadi lah sama nasib awak baik nanti rantau maupun nanti ranah, yalah sama memahami saya awak mudah-mudahan, ya mudah-mudahan COVID-19 balik ko capek berakhir, ya kan, dan boleh bisa awak balik seperti semula, ya kan mungkin tahun depan awak lah bisa balik orang rantau pulang karena. Dan anak-anak muda di kampung Anggo, Nana Lumpanguno bisa lo nyoba rantau. Jangan sampai jadi trauma lo deh nyo. Habis virus ko, nyo takut merantau kan. Disuk kan naik kabel lo di virus di sinali ya kan. Jadi untuk itu, sama-sama mendoa wak. Semoga corona ko cepat berlalu. Aktivitas kembali seperti semula. Dan hubungan ranah rantau kembali baik. Awak kama buat dino sorang buka gilo gilo lah buka indah indah lah kati bau masa tiga duit indah.